Yuhu, kedatangan lagi Roy si tampan alias Roy Citayem nih guys. Nih ini guys, katanya dia tuh minta diwarnain rambutnya buat syuting sama Raffi Ahmad. Widih widih widih, ngeri ya Roy, lu sekarang mainnya sama Raffi Ahmad. Cuman settingnya aja. Warnanya mau warna apa? Abu-abu. Abu-abu. Semua? Apa cuman sedikit-sedikit-sedikit? Highlight ya? Iya. Oke. Nah, tadi Roy bilang ke Pak Bos katanya rambutnya tuh pengen diwarnain warna abu guys. Tapi cuman highlight aja. Nah, dia juga bilang nih katanya buat potongannya dia pengen banget balik ke model rambutnya yang awal guys. Belah tengah koma hair panjang. Jadi, tadi tuh dia minta bagian sampingnya aja yang dipotong, bagian atasnya gak dipotong sama sekali. Habis potong lanjut di bleaching, sambil nunggu gak lupa nih maskeran muka dulu. Sama joget yang gak ketinggalan. Sambil live juga guys, ada yang nonton gak? Eh, dingin. Tapi tetap ya Roy sampai sekarang masih gak kuat dingin. Oke lanjut, abis bleachingnya dibilas, kita warnain guys warna abu. Lanjut kita styling koma hair sesuai yang di request. Si Roy sih bilang potongan ini old school guys, kalau kalian biasa bilang potongan ini apa? Nah ini dia guys look barunya. Kok lo mendadak jadi cowok lomba banget ya Roy? Tapi siap lah ya syuting sama Raffi Ahmad.